Calon naib ketua pemuda yang juga Adun Seberang Jaya Izhar Shah Arif Shah menolak dakwaan yang pemilihan parti kali ini adalah medan peperangan proksi antara Hamzah Zainudin dan Azmin Ali. Beliau berkata pihak menyebarkan naratif itu adalah golongan kembiri politik yang tidak mempunyai tujuan selain untuk melemahkan kesatuan dalam parti. Katanya dalam satu kenyataan, tuduhan seperti ini bukan sahaja tidak benar, malah cubaan licik untuk merosakkan semangat kekitaan, kesatuan dan solidariti yang semakin kukuh dalam bersatu. Sehubungan itu, beliau menyeru semua pihak menolak dakyah yang tidak bertanggungjawab dan bersama bergerak ke hadapan untuk memperkukuhkan bersatu di segenap peringkat. Terdahulu, FMT melaporkan sumber dalaman parti mendedahkan pemilihan bersatu bakal menjadi gelanggang pertarungan kuasa antara dua tokoh utama itu.